Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque tak sadarkan diri di rumahnya, dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Adik Marissa Haque Soraya Haque menuturkan bahwa tidak ada gejala apapun yang ditunjukkan Marissa sebelum berpulang. Saat itu, Marissa masih sempat beraktivitas seperti biasa dan berkumpul dengan keluarga di ruang tamu. Saat sedang berkumpul, Marissa Haque tiba-tiba lemas dan tidak bergerak. Kondisi ini membuat keluarga panik hingga akhirnya Marissa dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Setelah diperiksa, Marissa Haque dinyatakan meninggal dunia. Nantinya, jenazah almarhumah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir Blok A Blat 36 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.